my son. 97.9 Female Radio. Sembilan tujuh koma sembilan Female Radio, lagunya makin asik. Vidi Aldiano pagi yes. Di studio. Kakak pernah LDR ya? Dulu gue pernah sih LDR. Oh wow. Pasti sukses. Oh, kalau ya, seorang Vidi oke okay lah kalo ya. Kalau bisa LDR. Kasih tips berarti iya, kan sukses. Judulnya awalnya dulu biar. Oh. Jadi, hasilnya? Hasilnya pupus. Oh. Tapi menurut gue sih LDR tuh bisa sukses. Hi, sweetie. Oh wow. What are you doing this morning? Gitu. Tapi nggak mention ya. Nggak. Just woke up and I'm thinking about you. Oh wow. Lo pernah nggak kayak gitu? Gua kalau misalnya suka kayak misalnya kayak nge-tweet quote dari lagu-lagu gitu misalnya, tapi orang-orang bilangnya gua galau gitu, tapi dan suka curhat colongan gitu di sosial media, padahal tuh lagu-lagu yang lagi menggambarkan perasaan gua biasa lebih ke quote lagu gitu sih, lirik-lirik lagu yang bagus gitu. Oh, kalau Vidi sendiri mendapatkan curhat dari orang lain, gua yakin banyak. Iya enggak? Pasti banyak. Yeah. Pasti banyak kan, bener kan? Banyak. Pasti banyak. Banyak. Tapi juga nggak mungkin bahwa Vidi selama ini lu punya barrier nutup kayak gua orang yang tough gitu. Lu paling comfortable curhat sama siapa kalau? Gua curhat sama sahabat gua sih, beberapa yang sahabat deket. Maksudnya kita punya sahabat yang nggak deket-deket banget, terus ada sahabat yang ya deket tapi nggak deket-deket banget, sama sahabat yang deket banget. Oh, ada kategori. Ada kategorinya. Ring satunya kamu lah istilahnya. Ada ring satunya. Ya, oke, sahabat paling dekat. Bagaimana sih caranya melupakan cinta pertama? Cinta pertama tuh jangan dilupakan, tapi dikenang. Oh. Dulu sih gue pernah punya posesif, tapi bisa diubah sih. Maksudnya posesif itu lebih, kalau misalnya orang tuh bisa diartikan tuh kesayangan, terlalu sayang. Oh, terlalu sayang. Terlalu sayang. Jadi itu kalau misalnya kita orangnya husnuzon atau selalu berpikir yang positif-positif aja, dia tuh terlalu sayang sama kita. Nah, kadang-kadang terlalu sayangnya itu kadang-kadang jadi menyakitkan gitu. Kita mengawali 2013 ini dengan sesuatu yang baru. Dengan konsep yang baru, dan dari 2010-2011 tuh Vidi suka nontonnya namanya Glee. Oh, Glee. Siapa? Who's your favorite character? Vocally gue suka banget sama Artie. Ya, jadi gara-gara itu akhirnya gue kepikiran buat mash up lagunya, dan akhirnya gue milih dari lagu-lagu yang gue paling suka dari zaman gue kecil. Dan ini dua lagu ini dari Dewa dan Padi, ini gue ambil pupus kasih tak sampai. Dewa dan Padi zaman masih dia kecil. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat remuk seluruh hatiku. Indah, terasa indah bila kita terbuai dalam alunan cinta. Sedapat mungkin terciptakan rasa keinginan selalu memiliki. Oh, namun bila itu semua dapat terwujud dalam satu ikatan cinta, tak semudah seperti yang pernah terbayang, menyatukan perasaan kita. Semuanya tetaplah menjadi bintang di langit, agar cinta kita kan abadi. Biarlah sinarmu tetap menyinari alam ini, agar menjadi saksi kisah kita. Berdua. Dan semoga akan datang keajaiban, hingga akhirnya kau pun mau aku mencintaimu. Oh, lebih dari yang kau tahu, meski kau takkan pernah tahu. Oh.
cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat remuk seluruh hatiku. Bertepuk sebelah tangan. Oh, kau buat remuk seluruh hatiku. Tetaplah menjadi bintang di langit agar cinta kita kan abadi. Oh, biarlah sinarmu tetap menyinari alam ini agar menjadi saksi cinta kita berdua. Terima kasih juga, Vidi juga ngucapin terima kasih buat Female Radio dan juga semua Vidis yang udah dengerin, yang pagi-pagi udah dengerin. Jangan bolos kelas ya kalian. Oh, jangan. Tepuk tangan dong. Oke.